beli perang ya. Ini $50 ini. Ini segini $50. Jadi kerang ini harus dicuci bersih dulu. Direndam selama 15 menit biar asin-asinnya itu keluar ya, itu asin. Kalau udah direndam 15 menit nanti dicuci sampai 3 atau 4 kali biar apa itu pasir-pasirnya yang di dalam itu kan biar keluar juga. Jadi seperti itu ya pertama langkahnya ya. Kerang yang udah aku rendam selama 15 menit dan udah aku cuci bersih banget ya, jadi nggak ada pasir-pasirnya gitu. Terus ada jahe sedikit, bawang putih cincang, daun bawang yang udah aku cincang juga. Ini ada kedelai hitam nanti dijadikan satu ya. Ini sama itu diulek ataupun dicincang juga nggak apa-apa, yang pasti dipotong kecil-kecil. Terus seledri Cina ini ya. Ini ganjoy, ini seledri buat pelengkap aja. Jadi seperti ini nanti kalau numis kerang. Kalau mau ditambah cabai terserah, karena ini ala style Chinese, jadi ya simpel. Kedelai hitam, jahe, bawang putih. Kalau udah wangi, masukkan daun bawang ya. Yang tidak ada yang buka, jadi kita taruh sedikit gula merah, merica ya, sama saus tiram. Terserah ya sesukanya. Jadi aku nggak pakai garam, nggak pakai apa-apa, cuma pakai aja bumbunya. Nanti yang dibikin itu saus tiramnya. Jadi mungkin tutup selama 3 atau 4 menit biar dia membuka dulu badannya. Nah, yang penting udah dikasih bumbu oyster sauce. Jadi dia akan meresap lebih enak lagi. Dan matang ya, jadi aku tambahkan ini ganjo ya. Sederhana, udah mateng, nyala cair, suka
Tapi cabai juga bisa. Siap untuk dimakan ya.